Okay. Kita mau beli rak telur. Wih, banyaknya telurnya. Okay. Kita mau beli rak telur. Wih, banyaknya telurnya. Telur segar ya, masih segar toh. Ada berapa ikat semua ini? 11 ikat. Jo, makan apa Jo? Apa saja? Eh? Makan soto. Sehingga makan soto dulu. Lapar. Oke teman-teman, saatnya kita mengambil telur. Ini telur dari peternakan sudah dikirim sama adik saya. Nah, kita sekarang di sini tim penjualan. Kita ambil, terus kita jual telur. Let's go. Agar luas. Nah, ini ban serep harus selalu di bawah. Mantap.
Ya lanjut dong, Bur. Susu lebih rapi. Telur ini sensitif ya teman-teman. Kalau nggak hati-hati, kawan. Karena ini mudah pecah. Mantap. Sekarang saya kita antar telur. Untuk mengakalinya ini teman-teman, kita langsung antar ke konsumen yang membutuhkan, seperti mungkin toko kue, toko roti, atau konsumen yang lainnya, seperti itu teman-teman. Jadi keuntungan yang kita dapat agak lebih besar karena langsung dari penjual ke pembeli itu sendiri. Mantap, lanjutkan. 4 ikat turun di Mas Agus. Baru diangkat dua, sabar teman-teman, dua lagi. Karena habis ngantar, kita masih ngantar lagi nanti ke tempat yang lain. Gak apa-apa, adik saya ini pintar, kuat, rajin. Oke, teman-teman, sudah cukup 4 ikat. Kasih Gus, dah. Lanjut. Kita sudah antar telurnya. Itu dia teman-teman, sekarang saatnya istirahat. Inspirasi dari ini, kalau ngantuk tidur, itu yang akan kita lakukan saat ini. Bikin teh dulu, baru kita tidur. Ini colokan air panasnya, acutin ini air panasnya. Nah teman-teman, akhir kata kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam kosong. Dadah. Sebelum tidur, hangatkan badan dulu. Minum teh panas, bukan kopi ya. Ilate nganti melonyoh. Terima kasih teman-teman. Dadah. Sukses selalu, makin glowing.